Hai guys, pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa televisi? Sulit, bukan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang penemu yang berjasa besar dalam menghadirkan teknologi luar biasa ini, yaitu John Logie Baird. John Logie Baird adalah seorang penemu asal Skotlandia yang lahir pada tahun 1888. Ia dikenal sebagai orang pertama yang berhasil mendemonstrasikan sistem televisi yang bekerja pada tahun 1926. Penemuan Baird ini menggunakan sistem mekanis yang disebut televisor. Sistem ini menggunakan piringan berputar dengan lubang-lubang kecil untuk menangkap gambar dan mentransmisikannya ke layar. Selain penemuan televisi, Baird juga berkontribusi dalam pengembangan teknologi televisi berwarna. Ia juga mendirikan perusahaan televisi pertamanya, Baird Television Limited. Baird meninggal pada tahun 1946 di usia 57 tahun. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia.